Di tengah lapangan segera akan dipertandingkan partai perdana malam hari ini. Di sebelah kanan wasit dengan kostum putih kombinasi hitam, inilah dia tim Sang Ratu Pesanggrahan Bola Kretek. Kemudian di sebelah kiri wasit dengan kostum hijau kombinasi kuning, inilah dia tim Portek Raja Wali dari Pesanggrahan Satu Kretek. Di mana malam hari ini pertandingan dipimpin oleh wasit Bapak Agus Suyono, bertindak sebagai inspektur pertandingan atau IP Bapak Samro. Untuk petugas lensman, sebelah timur Heri, sebelah barat Arif.
Baiklah, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya yang akan memandu jalannya Liga Voli Ramadan Sang Ratu 2022, yang mana pada malam hari ini akan mempertandingkan kenamaan Fortek Raja Wali yang akan berhadapan dengan kenamaan Sang Ratu dari Pesanggerahan Dua. Luasan bola dari kenamaan Fortek, ada Sang Kasar, Rizal, satu spike from dapat digagalkan oleh kenamaan Fortek. Satu poin pembuka di set yang pertama, 1-0. Masih Sang Kasar dari Fortek, ada Rizal di sana angkat jumping save, balik kali ini gagal. Berpindah poin Sang Ratu, 1-1. Maka kali ini tinggi datangnya bola, seorang wasit berkata konsep, satu spike bilang seorang Becky keluar, poin bertambah kenamaan Sang Ratu 2-1. Masih dari seorang wasit, kesalahan tentunya dari kenamaan Sang Ratu, menggeser poin, menyamakan kedudukan 2-1. Rizal, satu umpan tarik kali ini cukup cerdas, mampu mengejar pertahanan Sang Ratu. Bertambah lagi poin 3-2. Tiba-tiba seorang Farhan dari Fortek, datar kali ini terima dikiru dari Sang Ratu, pasien kurang sempurna, kembalikan lagi dari Krom, Ijal membangun serangan, Becky, satu spike Becky, cukup keras, tidak mampu dibalas oleh kenamaan Sang Ratu, jadi bertambah lagi poin 4-2, masih seorang Farhan dari Fortek, usai lagi basis, satu umpan tarik kembali lagi gagal dari Sang Ratu untuk membuahkan poin 5-2. Masih dari kenamaan Fortek, masih lagi dari Farhan, gagal lagi Sang Ratu, ambil satu smash backtek luar. Farhan kembali kemang-kemang dari Gudar, pendek kembali datangnya bola, angkat tinggi, kembalikan lagi seorang closer dari Sang Ratu. Satu lagi, umpan tarik yang diperagakan oleh Ijal, disempurnakan tentunya oleh Agam. Poin bertambah lagi 7-2. Masih lagi Farhan, melebar kali ini satu servis dari Farhan. Geser poin tentunya untuk Sang Ratu 3-7. Rasio Ijal, gagal Ijal. Lagi-lagi passing kurang sempurna. Bertambah lagi satu poin untuk Sang Ratu. Masih juga Prasetyo, ada Becky, satu spek Becky, masih dimanfaatkan kembali oleh Sang Ratu. Gagal kembali Krom. 8-4, ini ultimate yang pertama di set yang pertama. Pemain keluar lapangan, tim out, wasis. Sis. Wasis.
Masuk dari kiriman Fortek. Ada Becky. Angkat belakang lebih tinggi. Terima. Umpan ke belakang counter back seorang Ikrom. Mampu membuahkan poin berbesar untuk sang Ratu. 5 melawan 8. Masih tertinggal 3 poin sementara di set yang pertama. Kali ini seorang Ikrom. Dari sang Ratu kuasa belasnya Terima. Baiz. Angkat bola ke belakang ada Izal. Satu berketek dari Becky. Mampu kembali menembus poin untuk Fortek. 9-5. Adit dari Fortek. Izal. Satu spek kembali dari Agam. Kali ini mampu dipatahkan tentunya oleh kenaman sang Ratu. Bergeser kembali poin 6-9. Sang Ratu kuasai bola set. Ada Izal bang serangan. Satu spek bola quick dari Agam. Kembali menggeser untuk Fortek 10-6. Datar kali datangnya bola. Umpan pendek seorang wasis. Kembali dimanfaatkan lagi Izal. Umpan ke belakang lagi ada Becky. Kembali dimanfaatkan lagi dari sang Ratu. Satu sentekan kali ini membuahkan poin tentunya untuk sang Ratu. 7-4. 7-10. Sorry. Adit. Satu mentari melalui gerak tipu yang dilakukan oleh Harun membuahkan kembali poin bergeser untuk kemenangan Fortek 11-7. Kali ini seorang Harun kuasai bola set dari kemenangan Fortek. Pendek saja kali ini namun apa daya gagal kembali satu servis dari Harun. Menggeser kembali poin tentunya untuk kemenangan sang Ratu 8-11. Ada seorang Holly dari sang Ratu kuasai bola set berdatar kembali datangnya bola umpan tinggi Izal Becky. Gagal kembali kali ini mampu dibendung oleh kemenangan sang Ratu 9-11. Kembali seorang Holid dari sang Ratu kuasai bola servis tinggi kembali datangnya bola terima Izal. Lagi-lagi passing yang kurang sempurna namun apa daya kali ini kesalahan tentunya dari kemenangan sang Ratu menyentuh net. Menggeser kembali poin 12-9 untuk kemenangan Fortek. Seorang poser dari Fortek. Izal angkat kali ini pendek kembali datangnya bola. Wasis umpan pendek mampu dikembalikan lagi melalui Becky. Satu pressing dari Becky mampu menambah poin untuk kemenangan Fortek 13-9. Masih dari kenaman Fortek, kembali sang toser, ada Izal, kuasai lagi bola, saya passing lagi kurang sempurna dari sang Ratu, masih rupa-rupanya dihalau oleh kenaman Fortek, kembali satu spek, gagal rupa-rupanya, terlalu melebar ke belakang, berpindah poin 10-13, kali ini sang toser dari sang Ratu lagi-lagi, kuasai bola save, umpan kembali kurang sempurna dari Izal, kembalikan lagi dari kemenangan sang Ratu, membangun serangan kembali dari Fortek, ada siapa dituju di sana, masih dibendung rapat umpan ke belakang, satu counter back yang cukup sempurna, melalui Prasetyo dari sang Ratu, membuahkan lagi satu poin bertambah 11-13. Masih dikuasai seorang toser dari sang Ratu kembali lakukan bola set tinggi kembali datangnya bola umpan adik dituju masih dihalo kembalikan lagi umpan ke ground seorang Farhan Izal ke belakang ada Becky satu spike menyerang Becky gagal dihalo dari sang Ratu satu poin lagi bertambah untuk kemenangan Fortek 14-11. Kali ini dari kenaman Fortek ada Farhan kembali timang-timang bola. Tinggi kembali datangnya bola terima wasit dari sang Ratu. Gagal lagi satu spek tajam nomor punggung 6. Ada
Ramadan. Muslim maksudnya. Farhan kali ini menguasai bola kembali, terima wasis, disempurnakan lagi tentunya dari Prasetyo, mampu menggeser kembali poin untuk Sang Ratu 12 melawan 15. Prasetyo dari Sang Ratu menguasai bola kembali, ada Izal mampu disempurnakan lagi Agam, satu spek bola quick menghujam deras di pertahanan Sang Ratu 16 melawan 12. Technical timeout yang kedua di set yang pertama. Sis. Wah, sis. Bin serung dengan koin sis. Kembali ke jalannya pertandingan, masih di set yang pertama. Kali ini seorang Becky dari kenaman Portek lakukan lakukan jumping save, masih kembali dihalo oleh kenaman Sang Ratu, manfaatkan lagi ada Izal, satu spek bola quick masih dikembalikan lagi dari Sang Ratu, namun kali ini membangun serangan lagi Agam, sang quicker handal dari kenaman Portek berkali-kali membuatkan poin kembali untuk penerbangan Portek 17 melawan 12. Masih dikuasai Becky, jumping save kembali dilakukan, terima basis, umpan satu flashing, kembalikan lagi ada Zal, kali ini Gadit gagal rupa-rupanya, satu spek keras tidak melampaui net, menjadikan bergeser poin untuk penerbangan Sang Ratu 13-17. Ikrom, lima libero, Portek angkat satu umpan tarik, masih bisa kembalikan lagi, satu bangun serangan Adit umpan tinggi, masih dikuasai dari Sang Ratu, berbalik lagi kali ini Portek, umpan ke belakang Adit, hari ini menghujam keras, satu spike menjelang Adit, rupa-rupanya gagal dihalau oleh kenaman Sang Ratu, satu poin lagi bertambah 18 melawan 13. Singnya mas kepenak, sing nadai, bleteng. Satu spek hilang lagi dari Sang Ratu. Holid, Warren, Nyorok. Bergeser lagi poin dari kenaman Portek. Sang Quicker ada Agam, pendek kembali datangnya bola, satu kesalahan nampaknya yang dilakukan Farhan, overnight jadi bergeser lagi poin tentunya untuk kenaman Sang Ratu, ada Ramadan di sana, kuasai bola safe, terima calon umpan tinggi ada Harun, mampu menerobos pertahanan rapat dari Sang Ratu. Masih seorang Harun. Sempurnakan lagi dari Sang Ratu. Sentek saja rupa-rupanya. Kali ini itu komunikasi dari Izal rupa-rupanya. Bergeser kembali poin untuk Sang Ratu. Seorang Bali nomor 4 dari Sang Ratu kuasai bola tinggi, kali ini datangnya bola pribadi, umpan ke Becky di sana, sempurna. Satu poin lagi bergeser untuk kenaman Portek 21 melawan 16. 5 poin masih memimpin sementara di set yang pertama ini. Kali ini kuasai bola seorang Izal, kosor dari kenaman Portek, jumping save yang cukup keras, masih disempurnakan lagi dari kenaman Portek, kuasai lagi dari Sang Ratu. Gagal lagi Sang Ratu kali ini, menambah lagi kedudukan poin untuk kenaman Portek Raja Wali.
Kembali seorang Ijal Prosek, kembali Prosek angkat tinggi bola, jumping set kembali dilakukan, namun apa daya fluid berbunyi nyaring, pertanda kesalahan dari Kenaman Fortek. Poin tentunya untuk sang ratu, 17-22. Wasis gagal lagi, wasis lakukan servis, berpindah lagi tentunya poin dari Fortek. Kali ini seorang Farhan kuasai kembali bola, saya terima oleh di sana umpan pendek Ikrom, pass out, rupa-rupanya satu poin bertambah untuk sang ratu, 18 melawan 23. Prasetyo sang ratu gagal kembali kuasai bola pertama dari Fortek, menjadikan keberuntungan poin untuk sang ratu. Masih dari Prasetyo di sana, kuasai kembali, terima Karun Izalon Pans, bola potong kali ini masih bisa dihalau, mempatkan kembali dari Fortek, lagi-lagi kesalahan. Poin bertambah 20-23 dari sang ratu. Prasetyo di sana angkat bola tinggi, umpan ke belakang, ada Becky, bertambah lagi 24, satu poin lagi tentunya untuk Kenaman Fortek untuk bisa menyudahi di set yang pertama ini. Kali ini ada Becky dari sang ratu, kuasai bola set, angkat kali ini bola tinggi, jumping set kali ini gagal rupa-rupanya, berpindah lagi poin 21 untuk sang ratu melawan 24. Kali ini Ikrom datar, kembali datangnya bola keluar rupa-rupanya, bertanda pertandingan di set yang pertama sudah selesai, dimenangkan oleh Kenaman Fortek 25-21. Panas hingga ya. Baiklah, kita menuju di set yang kedua. Kali ini penguasaan bola pertama dari sang ratu, ada sang toser wasis, kuasai bola saya prima libero Faiz, angkat bola umpan Becky, satu spike dari Fortek, mampu mengawali poin pertama 1-0. Kali ini Ijal dari Fortek, wasis umpan pendek Ikrom, mampu kembali menggeser untuk Kenaman sang ratu, 2-1 sama. Gagal satu servis dari sang ratu, berpindah lagi tentunya keuntungan untuk Fortek. Kali ini Krom lakukan pressing, ada Izal umpan tinggi, kembali seorang Becky mampu dimanfaatkan lagi dari sang ratu, membangun serangan kembali tentunya dari Fortek, kembali Becky, lagi-lagi satu spike gagal dibendung oleh Kenaman sang ratu, poin lagi bertambah 3-1. Fortek kali ini kembali kuasai bola, angkat bola tinggi, satu berat liput dari Farang Ikrom, mampu dikembalikan lagi dari Kenaman Fortek, membangun serangan kembali wasit, dorong saja perlahan Ijal di sana, kuasai bola kembalikan lagi dari Fortek, kesalahan tentunya dari Fortek. Kali ini bergeser poin untuk Kenaman sang ratu, 2-3. Masai Krom, satu bola save kali ini tangkap bola pendek, luar rupa-rupanya, berpindah lagi poin Fortek,
Kuasaan bola kembali dari seorang bek yang angkat kembali bola tinggi. Satu jam save kembali dilakukan. Masih dikuasai lagi dari Fortek. Rizal kembali satu umpan tarik dari Adit. Kali ini menghujam deras di pertahanan Sang Ratu. Bertambah lagi poin 5 melawan 2. Masih kuasai Sang Predator dari Vortex. Ada Becky di sana, angkat kembali bola tinggi. Wasis umpan nomor 4 ada Khalid. Mampu dengan mudah dihalau kembali oleh kenaman Vortex. Bertambah lagi 6-2. 4 poin memimpin kembali di set yang kedua. Kembali seorang Becky. Lima dari Sang Ratu, umpan pendek ke belakang, lagi-lagi gagal dari Galip. Kali ini tim out diminta dari kenaman Sang Ratu. Sis jam bingsrungnya por. Masih kali ini puasan bola dari kenaman Protek. Jumping set kembali dilakukan, gagal seorang Becky. Keluar terlalu deras ke belakang. Bergeser lagi poin tentunya untuk Sang Ratu, 3 melawan 7. Hari ini ada Faiz. Passing sempurna dari Faiz, membuahkan poin lagi tentunya untuk kenaman Protek. Satu poin lagi bertambah, 8 melawan 3. Technical timeout yang pertama di set yang kedua. Sis. Benar. Kenaman Vortex wasit bolset dari satu sentekan, lagi kesalahan dari Vortex. Penyentuh dari rupa-rupanya bergeser lagi poin. Ada Prasetyo tadi kuasai bola, terima Faiz umpan tinggi, ada Harun mampu membobol. Blok sekaligus dari Sang Ratu. Bergeser lagi poin kenaman Vortex. Ada Agam di sana, kuasai kembali. Imam Swasis umpan lagi, ada Khalid. Lagi-lagi gagal dari Sang Ratu untuk membuahkan poin. Bertambah lagi tentunya poin untuk kenaman Vortex, 10-4. Kuasai lagi Agam. Datar kembali datangnya bola umpan ke belakang nomor 4. Gagal di follow kali ini dari Khalid. Satu spike nyilam cukup keras. Geser kembali tentunya poin Sang Ratu. Hamami bola. Kali ini ada Khalid. Wasif bola sep. Ribadi. Satu grafi pun dari Izal. Terbaca kali ini. Disempurnakan kembali tentunya oleh Krom. Bahkan kembali poin bertambah untuk Sang Ratu. 6-10. Masih Sang Khalid. Dari Sang Ratu, pribadi, ada Izal lupa ke belakang, back attack seorang Becky. Masih rupa-rupanya dihalau, kembalikan lagi, ada Galip di sana. Kuasai lagi. Satu sentekan dari Izal, kembali membuahkan poin untuk kenaman Vortex. 11-6. Kali ini Harun. Jumping check kali ini dilakukan. Namun sayang keluar rupa-rupanya. Berpindah lagi tentunya poin dari Sang Ratu. Ada pergantian pemain dari Sang Ratu. Wasis kali ini kuasai bola servis. Izal
Satu Pantarik masih disempurnakan lagi dari sang ratu, membangun lagi tentunya serangan. Satu spek dari Becky kali ini berbalik lagi jatuh di arena sendiri, gagal dihalau oleh pertahanan belakang dari Vortex, menjadikan lagi poin bertambah untuk sang ratu 8 melawan 11. Masih sang toser dari sang ratu, ada wasis di Maizal. Satu gerak variasi lagi kali ini merepotkan tentunya untuk kenaman sang ratu. Berpindah lagi poin 12 melawan 8. Kali ini sang toser dari Vortex, ada Izal di sana kuasai bola servis, jumping sepak bola dilakukan namun kali ini gagal. Bergeser lagi poin dari sang ratu, ada Ramadan. Lima Pais, ada Izal, umpan kembali adik. Cukup keras kali ini, mampu menerobos pertahanan rapat sang ratu. Geser kembali poin dari Vortex, ada Farhan. Tinggi kali ini datangnya bola. Satu bola potong dari sang ratu, kembali dimanfaatkan tapi gagal. Berbalik lagi tentunya. Ada Ikrom. Sang ratu kembali gagal, terlalu terburu-buru nampaknya untuk melakukan bola servis, menjadikan bergeser lagi poin untuk kenaman Vortex. Kali ini ada Becky, jumping save kali ini cukup keras, masih gagal disempurnakan lagi dari sang ratu. Bertambah lagi 15 melawan 10, masih lagi ada Becky. Masih kali ini bola dari kerman sang ratu, namun kali ini satu spek dari Khalid rupa-rupanya tidak mampu menggeser poin untuk sang ratu. 16-10 penalti maut yang kedua di set yang kedua. Masih penguasaan gelar nampaknya dari kenalan Vortex, masuk kembali dari sang predator. Poin rupa-rupanya kembali untuk kenalan Vortex, 17 melawan 10. Kembali seorang Becky, jumping set yang keempat kalinya kali ini masih bisa dihalau. Umpan atau Khalid di sana, kembalikan lagi dari Vortex, membangun serangan. Satu spek masih kali ini lagi-lagi kesalahan tentunya dari sang ratu. Keberuntungan poin kembali untuk kenaman Vortex, 18 melawan 10. Kuasai lagi Becky, kembali jumping set kembali dilakukan sudah. Bangun serangan kembali tentunya dari Vortex, masih rupa-rupanya bisa dikembalikan. Mengangkat bola ke belakang, terima kembali, ada Izal. Bangun lagi umpan tarik, gagal dihalau kembali untuk sang ratu. Bertambah lagi tentunya poin 19 melawan 10. Masih seorang Becky, kuasai bola save yang keberapa kalinya kali ini dilakukan jumping save kembali. Ada wasis, biarkan saja satu Vortex dari Chrome. Berpindah rupa-rupanya poin dari sang ratu, 11 melawan 10 melawan 19. Cukup keras Adit dari kenaman Vortex, kembali memindah poin 20 melawan 11. Timang kembali si kulit bundar, ada di sana, terima kuasai lagi dari wasis. Umpan Khalid kali ini mampu disempurnakan tentunya. Bergeser lagi poin tentunya untuk kenaman sang ratu, 12 melawan 20. Prasetyo, jumping saya kembali dilakukan sudah, terima Faiz. Umpan lagi di sana, ada
Harun. Kali ini penguasaan dari Porte Kadadam, satu peke peke krom mampu membuahkan poin kali ini untuk penaman Sang Ratu 13 melawan 21. Polit kali ini kuasai bola servis, terima Adit, umpan Nizal, satu gerak tipu dari Jal dibaca dengan baik dari Ikram. Hal ini masih rupanya gagal dari kenaman Portek untuk mengejar bola yang sulit dapatnya dari jangkauan. Kembali dari seorang Polit, kuasai bola servis kembali, ada Izal pun ke belakang, Bektek dari Becky, lagi-lagi kesalahan dapatnya dari Becky. Pertemuan lagi poin untuk penaman Sang Ratu 15 melawan 21. Adi Ijal sempurnakan, ada Harun. Tim out kali ini diminta dari Sang Ratu 21 melawan 16. Dari Sang Ratu ada kembali di sana, teman-teman sebelum bendera terima Becky, Porte membangun serangan, satu spike menjelang dari seorang Farhan, kembali di sempurnakan lagi umpan ke belakang, satu back-to-back lagi dari seorang Becky, mampu menambah poin kembali tentunya untuk penaman Porte 22 melawan 16. Harun kuasai bola set dari Porte 5, wasit sempat ke belakang, ada Khalid di sana, masih dihalau dengan mudahnya, kembali lagi membalas serangan, satu spike cross dari Becky, lagi-lagi poin untuk kenaman Porte bertambah lagi 23-16. Masih dari Harun, kenaman Porte masih kembali bola set kali ini, satu sederhan dari seorang wasit cukup merepotkan pertahanan belakang Portek, bergeser poin untuk Sang Ratu 17-23. Santoser wasis lumayan sis oleh poin 18-23. Kembali dari Sang Ratu kuasai bola set, ada wasit, terima Adit, Ijal membangun serangan, satu sentuhan kali ini dari Becky, lagi-lagi menggeser poin untuk penaman Portek 24-18. Satu poin lagi di set yang kedua ini untuk penaman Portek untuk bisa menuntaskan kembali bola dari penaman Sang Ratu. Satu setekan manis dari Ikram mampu menggeser poin untuk Sang Ratu 19-24. Bola dari Ramadan Sang Ratu, ada Faiz angkat bola kali ini, lagi kesalahan dari Forte, poin lagi bertambah untuk Sang Ratu 20 melawan 24. Kembali Sang Ramadan kuasai bola set, terima Ijal, satu lagi-lagi gagal dari Forte untuk bisa menutaskan. Satu poin lagi bertambah 21-24. Tim out kali ini diminta dari Sang Ratu Porte. Masih Sang Ramadan dari kenaman Sang Ratu, ada Izal umpan tinggi, Adit di sana mampu dikembalikan lagi dari Sang Ratu, membangun serangan umpan baik, satu smash dari seorang Becky mampu menyudahi di set yang kedua. Kembali kali ini kenaman Portek
memenangkan 2-0.